ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وإن علموا. وإذا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. أصحاب الفضيلة Malaysia, para menteri, para pendidik, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan masjid, pimpinan imam, seterusnya muslimin, muslimat, wakil-wakil umum. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat hidup lagi sehari pada hari ini. Alhamdulillah, kita syukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup sebagai seorang yang beriman. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup sebagai orang yang beriman yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpuasa dengan sungguh-sungguh untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur juga kita berada di dalam taman-taman syurga, kita berada di dalam rumah Allah yang indah ini. Moga-moga yang tingkat kita bermula daripada seawal sebelum subuh lagi sehinggalah kepada kita keluar nanti daripada masjid ini membuahkan hasil, mendapat pahala, mendapat apa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran yang tidak terhingga nilainya. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini suci, pasalnya untuk apa? Ada orang pasalnya untuk tidur. Jadi niat untuk tidur pun tak apa, tapi tangguh dulu. Maknanya dia bukan memutar ringan bifi'li. Kalau ikut niat ibadat ni, qasdu syaih memutar ringan bifi'li. Maknanya dia niat disertakan dengan amalan siap-siap. Tak. Maknanya niat terus beramal. Kalau kata niat untuk tidur, niat tak apa, niat dulu. Tapi tangguh dulu dia punya amalan tu. Jangan memutar ringan, jangan disertakan dengan perbuatan dia lagi. Jadi moga-moga majlis kita ini bermanfaat. Betul. Saya cuma nak menyampaikan pesanan daripada guru-guru kita, daripada syekh-syekh kita, bahawa ini kita dikunjungi oleh tuan guru Syekh Nuruddin Al-Majali. Dia berkunjung ke sini dan saya yakin di sebelah-sebelah sini pun dia ada sampai. Dan dia berpesan dengan satu pesanan yang bagi saya amat memberi bekas dan terkesan, iaitu pada satu ketika oleh kerana kita ni pihak masyarakat, kita meraihkan dia, kita suka dia, maka kita ringkaskan zikrullah selepas tayang. Tapi inilah tu perkara yang sebenarnya memberi point kepada dia. Pokoknya kita ingat kita buat macam tu okey bagi pihak kita, kepada dia rupa-rupanya buah tu dia hentam kita. Kadang bagi dia lah. Jangan sia-siakan peluang tersebut lah. Maknanya jangan sia-siakan peluang selepas subuh dan selepas isyak itu untuk zikrullah dengan semua-muanya. Sehingga kan dia sebut dengan jelas bahawa imam yang buat begitu, dia kata imam tu adalah imam yang pun sia-siakan makmumnya. Allahu Akbar. Kan? Tersentak imam tu. Sia-siakan peluang makmum untuk memperolehi aman minasyaitan. Amin minasyaitan, yang orang yang berzikir dengan salatan wa salatina, tasbih dan juga tahlil dan tasbih dan juga apa nama ni, alhamdulillah dan juga takbir ni itu selepas solat subuh dan selepas solat isyak, dia kata ada riwayat menyatakan selamat dan daripada diganggu oleh syaitan. Jadi dia kata jangan sia-siakan peluang itu. Jangan sia-siakan selepas duburi solat subuh dan juga sembahyang isyak itu, dia suruh sesibuk mana pun kita, dia kata jangan sia-siakan peluang itu. Walaupun dalam keadaan kita terpaksa bangun untuk menyelesaikan urusan-urusan kita yang bagi dia kata Allah Ta'ala mampu menyelesaikan segala urusan manusia, jangan sia-siakan peluang itu. Peluang untuk mendapat pemeliharaan daripada syaitan sepanjang hari kita. Jadi ini saya bukan nak kata tu saya yang tegur, tak, ini teguran.
pelajaran daripada masyayikh kita, daripada tutup buku kita, supaya kita jangan sia-siakan peluang itu. Jadi celah-celah tuan-tuan ini masih lagi berada di selepas subuh ni, maknanya sambil-sambil kita ada tazkirah untuk tuan-tuan boleh buat sendiri lah. Zikrullah begitu, jangan disia-siakan. Malam bagi dia tahlil selepas subuh itu juga amat-amat digalakkan, kan? Dia merancangkan semangat roh kita dengan bila kita berzikir dengan nyari. Karena zikrullah ini dia bukan semuanya dengan sir, dengan perlahan. Ada ketikanya afdal kita zikrullah dengan kuat supaya dia juga memberi kesan kepada roh kita. Tentara muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga-moga dia menjadi pesanan yang berguna kepada diri saya sendiri dan juga kepada kita semua untuk kita memperolehi kebaikan, untuk kita memperolehi fadhail daripada